Kelas 7 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 109 lagi ya. Nah, lihat nomor C. Perhatikan pada masing-masing gambar. Gambar, deskripsikan atau jelaskan masing-masing ruangannya. Untuk nomor 1 sudah dibuatkan untuk kamu ya. Nah, ini dia. Jadi di sini tugasnya adalah dari gambar ini, yang contoh nomor 1 ini ya. Dari gambar nomor 1 ini nama ruangannya apa? Itu kamu jelaskan dulu. Terus, apa-apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, ini itulah tugas kita sekarang. Nah, ini dia. Ini merupakan living room, ya. Ruang keluarga. Ada sofa, ada dua kursi, ya, kursi tangan ini ya. Ini kursi tangan, ini sofa, ini table, ya, meja. Kemudian ada kabinet, ini kabinetnya. Di bawah televisi, dan ada televisinya. Nah, itu untuk living room. Kemudian di gambar nomor 2, kita lihat gambar nomor 2. Ini dia adalah kitchen, ya. Sebuah dapur. Nah. Oh ya, jangan lupa saya ingatkan lagi, jangan lupa penggunaan there is dan there are ya. Harus kamu jelas di sini, ya. Ini kitchen, ya, dapur. Ada stove, ya, stove, ada kompor, ada panci dan ada penggorengan. Ini panci dan ini penggorengan, ya. Oops. Nah, ini dia penggorengan. Itu nomor untuk gambar 2. Untuk nomor 3, ini adalah ruang makan, dining room. Jadi ada dining table, ya, zera ya, jangan lupa zera, dan dining chairs, kursi makan. Kemudian masuk ke nomor 4, halaman berikutnya. Ini apa? Ini adalah bedroom ya, bedroom. Ada kasur, tempat tidur, ada wardrobe, ya, lemari pakaian, ada small table, ini meja kecil, ya, terus ada lampu, ini lampu, ini lampu, dan ada picture, ini gambar, ya. Nah, itu untuk nomor 4, bedroom. Nomor 4, bedroom. Nomor 5 juga bedroom, ya, cuman lebih sederhana, ya, ini dia. Nah, ini nomor 5, bedroom, ada bed, ya, ini bednya. Kemudian ada desk, meja, dan ada sebuah kursi. Ya, ini kursi yang putih. Ya, bantal mungkin bisa kalian tambahkan, ya. Kemudian nomor 6, ya, nomor 6. Ini adalah bedroom, ya, kamar mandi. Ada tap, ya. Ya, tap ini ada dipper. Ini dipernya. Kemudian nomor 7 ya. Nah, ini adalah garasi. Nah, there is ya, jangan lupa there is karena car-nya itu atau mobilnya itu cuma satu. Ya, there is a car. Nah, itulah worksheet untuk 3 dan 6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.